Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada semua penonton. Okey, hari ini saya nak cerita pasal mesin tekanan darah ataupun BP monitor, aka blood pressure monitor. Okey, yang ada dekat aku sekarang ni contoh dia nama Omron, model HEM7120. Okey, ni dia punya jenama dia ataupun brand dia, dan ini dia punya model dia. Okey, kat belakang ni pun dia ada tulis. Okey, dia punya dan dia punya serial number ataupun SN serial number. Okey, okey, dia mesin ni biasa ada dekat hospital ataupun klinik lah. Tapi kadang-kadang sekarang kalau orang nak jaga kesihatan, dia akan ada satu dekat rumah lah untuk monitor dia punya blood pressure dia. Okay, sebenarnya blood pressure ni, kita nak nak mengira blood pressure ni, dia ada dua kaedah, satu manual dengan satu lagi automatic lah. So yang macam aku punya ni, BP monitor ni, yang ni automatic. Yang manual, doktor akan pakai stethoscope. Dia ada stethoscope. So lepas tu dia ada macam diaphragm untuk nak check nadi lah. Okay, so nanti dia ada pump juga. So dia pump dan dia akan kira secara manual lah dia punya berapa denyut nadi dia tu lah. Okay, so yang ni aku nak cerita pasal yang automatic blood pressure monitor lah. So bermula kita kita kena tahulah dia punya apa maksud tekanan darah tu sebenarnya. Okay, kalau kita check dekat Wikipedia, maksud tekanan darah itu, tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dikenakan oleh darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipam oleh jantung ke seluruh anggota tubuh badan manusia. Okay, dia apa ni, maksudnya dia masa dia tekanan darah lah, masa jantung dia pam, jantung ni untuk pam darah lah, untuk mengalirkan kita punya darah ke seluruh tubuh badan kita lah. Okey, dia kira masa dia pam, masa benda tu tekanan darah tu keluar dan tekanan darah tu masuk balik pada jantung. Itu dia tekanan darah, untuk kiraan tekanan darah. Okey, so dia ada dua, tekanan darah ni ada dua komponen. Satu dia sistolik, satu lagi diastolik. Okey, biasa dekat mesin dia ada tulis macam gini lah. Sistolik, diastolik. Okey, biasa yang baca yang dekat atas sekali, itulah dia punya sistolik. Yang baca kat bawah dia biasa bawah 100 ke apa ke, itu diastolik. Okey. So maksud kalau Wikipedia ni untuk sistolik, nombor di nombor atas, maksudnya yang atas tadi lah aku tunjuk tadi, menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung. Okey, ia dipanggil sistolik. Nombor bawah 80, contoh 80, menunjukkan tekanan semasa jantung berehat di antara pengempaman. Ia dipanggil tekanan diastolik. Okey, so maksudnya sistolik tu masa kita punya, dia ada dua komponen tekanan darah ni, sistolik dengan diastolik. Okey, sistolik bacaannya dekat atas, diastolik bacaannya dekat bawah. So masa sistolik tu, maksudnya dia masa dia tengah pam, dia akan ada saluran, akan dia menujah lah darah tu keluar daripada jantung. So tekanan tu lah dipanggil sistolik. Dan apabila jantung dia berehat, jantung dia berehat, dia dah tak pam dan darah tu masuk balik ke dalam jantung, itulah dia namakan tekanan tekanan diastolik. Okay, dia ada dua tu, ada dua komponen,
sistolik dan diastolik. Okey. Ha. So itu maksud dia lah. Okey, kadang tekanan darah ni biasa amat penting lah untuk menunjukkan simptom-simptom seseorang pesakit tu lah kepada doktor. Okey. Lagi satu, dia mesti ada dua komponen ni lah. Okey, dia ada kena ada sistolik dengan diastolik. Dia tak boleh kita ambil satu je lah bacaan. Sistolik saja je tak boleh, ataupun diastolik aja pun tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang kadang-kadang ada value yang measurement, ada yang sistolik dia okey, yang diastolik dia tinggi. Itu pun ada masalah juga. Itu pun boleh dikira tekanan darah tinggi juga. Okey. Kadang-kadang sistolik diastolik dia okey, tapi sistolik dia tinggi. Itu pun ada masalah juga. Tu yang kita memerlukan dua komponen ni, sistolik dan diastolik, untuk menunjukkan tekanan darah tu. Okey. So yang ni saya nak tunjukkan contoh tekanan BP monitor ataupun mesin tekanan darah. Yang ni Omron lah, HM7120 model dia. Okay. So kalau yang dekat unbox dia, dia ada dia kasih ni lah. Okay. Bateri pun dia kasih free. So dia pakai bateri AA, ada 4 biji. So masukkan lah. Masukkan. So kita tutup balik. Okey. Lepas tu yang ni dia punya, yang ni dia panggil cuff lah. Okey, cuff. So yang ni masukkan dekat inlet dia. Okey. So cuff ni kalau ikutkan kalau ikutkan dia punya dia sebenarnya kalau biasa cuff untuk mesin BP monitor yang overall lah, dia ada 3 jenis lah. Satu yang small, medium dan large. Small ni biasa pediatricnya, ataupun yang kedua normal ni untuk adult yang standardnya. Yang ketiga large ni untuk yang besar lah, untuk untuk yang lengan lagi besar lah. Okay. Tapi yang okey, yang model ni dia ada dua je lah. Okey, ada dua jenis cuff. Okay, aku tengok cuff dia. Okey. Dia ada dua. Yang ni optional lah. Tapi yang standard dia kasi yang standard punya cuff. Yang ni dalam berapa cm dalam 22 sampai 32 cm ataupun 9 hingga 13 inci. Okey. Lepas tu dia ada lagi satu optional yang large nya, 32 sampai 42 cm sentimeter. Okey. Macam tadi aku cakap tu bateri. Okey, dia ada pakai 4 bateri. Kalau nak pakai rechargeable bateri pun boleh, nak pakai alkaline biasa punya pun boleh. Okey. Tapi ingat kalau tak pakai, cabutlah, buka semua. Okey, takut nanti bateri ni dia lama-lama dia cair tau. Dia akan bukan cair lah, dia akan keluar satu cecair. Menunjukkan dia dah expired. Kan? So nanti cecair tu dia akan kena pada kau punya besi-besi ni. Nampak ada besi-besi negatif positif ni. So nanti dia berkarat dan dia rapuh dan dia hilang connectivity dia. Untuk nak menyedut kuasa bateri tu. So nanti rugi lah kalau dah tak boleh pakai. So kena repair dulu. Kalau dah ni kan, repair baru boleh pakai. Kan dah rugi. So kalau tak pakai, ingat cabut. Tu lebih baik. Kalau selalu pakai tu okey lah. Tapi kalau tak selalu pakai,
Kalau boleh habis pakai tu cabut lah. Lepas tu kat sini pun dia sebenarnya ada optional. Kau nak pakai, tak nak pakai bateri kan, kau nak pakai adapter pun boleh. Tapi itu optional. Kau kena beli yang separate lah, sendiri punya, pakai adapter. So adapter dia dalam yang boleh deliver 6 volt DC, direct current 6 volt. Okay, 6 volt. So yang ni pun aku galakkan kalau kau pakai ini, pakai dah pakai adapter, bateri pun kau cabut. Takut nanti korang lupa nak, dah lama asyik pakai adapter je tak pakai bateri, kau dah lupa nanti bateri dia keluar dia punya cecair tu dah lama sangat, nanti rosak pula kau punya apa ni, bateri punya holder lah. Okey. So okey. So kita boleh try. Okey, so kau nak pasang dia, pastikan ni berada di bawah. Kau punya salur ni, tube ni berada di bawah. Okey, kau masukkan. Dari situ kat sini pun dia ada ni lah cara yang kau nak pakai. Okey. Kau masukkan. So, trap begini. Okey. Okey, dia punya cara dia, kau pakai yang tubing ni, kau pastikan dia berada di tengah. Okey. Berada di tengah. Okey. Lepas tu kau punya ni, perat kau ni dengan kau punya ujung, dengan kau punya penghujung ni dalam 1 hingga 2 inci lah. Okay. Lepas tu kau punya ni jangan ketat sangat, kau agak boleh masuk satu jari. Okay lah. Dan jangan longgar sangat sampai dia ke bawah. Okay. Ni dah okay. Lepas tu okay, kau punya, sebelum kau nak test kau punya BP ni, kau kena relax. Okay, sebelum kau nak test kau punya BP ni, kau kena, paling penting kau kena relax lah. Relax, dan kau pun kan tak boleh bawa lepas berjalan ke bawa lepas ni. Kau kena duduk, kau kena relaxkan badan kau dulu untuk mendapat tekanan darah yang kira okey lah. Kalau tak nanti tekanan darah, tekanan darah ni berpadukan kau punya boleh efek kau punya, kau misalnya kau boleh lepas berlari ke, lepas berjalan ke, kau berdebar-debar ke, itu pun boleh efek kau punya tekanan darah. So tu yang terbaik, kau kena duduk dulu, kau kena relax. Fikiran kau apa semua kena relax dulu, barulah kau buat tekanan darah. Kau tak nak tinggi sangat ataupun rendah sangat, masalah. Okay. So lagi satu, paling bagus sebenarnya ambil tekanan darah ni masa kau tengah baru lepas bangun tidur, dan lagi satu sebelum kau nak tidur. Sebab tu dua masa yang kau paling relax. Okay. Ada dua, satu masa tengah masa baru bangun tidur, lagi satu masa kau nak tidur. Tu masa yang terbaik lah. Lagi satu, kadang-kadang kalau kau sakit ke, kau demam ke pun, dia boleh efek kau punya tekanan darah. Dah banyak lagi lah, tu doktor yang tahu lah. Okay. So yang tadi tu kau dah ni, dah cuff, cara kau pasang cuff dah okey. Dan lagi satu paling penting, kau kena duduk. Yang paling terbaik kau punya monitor ni berada, kau pakai belah kiri. Banyak tu kau kat belah kiri, dan kedudukan so tu kau duduk tu pun kena bagus lah. Yang cara terbaik dia, dua kaki kau tu kau kena jejakkan dekat tanah ataupun dekat lantai. Kau tak boleh berjengkit. Dan kau punya kau kena duduk
di kursi yang bersandar, dan di, kau sendiri pun kena sandar. Barulah kau akan dapat bacaan yang cantik lah. Okay, lepas tu kau lagi satu, kau tak boleh cakap lah. Kau kena diam. Bernafas boleh, tapi kau kena diam dan relax. Okay, so contoh yang model ni, kalau nak check, kau kena tekan. So kau kalau nak test kau punya, kau nak dapat measurement blood pressure kau, kau kena tekan untuk model ni, kau kena tekan button biru ni lah. Okay, so kau tekan, dia akan keluar display begitu dan akan nak panah tu, dan akan keluar dia punya pump punya value. So nanti dia habiskan pump dulu dan dia akan baru dapat value. So aku kira dalam 43.27 saat lah value dia, average. Okay, so maksudnya dalam bawah 1 minit kau dah boleh dapat kau punya BP measurement. So inilah dia punya value lah. Okay, 128. Sebab kalau kau nampak dekat sini dia terbalik, dia sebenarnya 128.87.73. So sistolik dia, ha, kat sini dia tulis sistolik 128, diastolik dia 87 dan paus dia 73. Okay, kalau ikutkan normal punya bacaan 120 dengan 8, diastolik dia 80 lah, tu normal ke atas. Okay, lepas tu kalau yang kira dia punya normal, tapi kita kena berhati-hati lah. Value dia, sistolik dia 130, bawah dia diastolik dia 85. Okay, ke atas. Lepas tu kalau 140 sistolik, bawah dia 90 diastolik dia, itu dah masuk dah tinggi. Okay, dan kalau dah paling tinggi adalah 150 ke atas, bawah dia 95. Okay, itu value anggaran bacaan yang menunjuk tekanan darah dia tinggi, rendah lah. Okay, so normal dia 120 80. Okay, so yang aku punya ni kalau ikutkan, kalau sistolik dia 128, maksudnya dia normal lah, tapi diastolik aku 87, maksudnya kalau normal 80. Okay, kalau 85 ke atas, maksudnya dia normal, tapi kena berhati-hati lah. So yang bawah sekarang ni pulse, lepas tu per saat. Okay, denyut kita dia tadi 73, so normal 60 ke atas lah. So kalau paling tinggi, maksudnya denyut kau laju lah. So nanti doktor akan diagnose kau lah. Normal 60 sampai ni lah. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok kadang orang tua, kadang kalau kita tengok dia punya pulse dia 99, maksudnya kadang-kadang dia ada darah gemuruh. Kadang-kadang gemuruh pun boleh menyebabkan kau punya tekanan darah boleh tinggi. So tu yang kau kena relax. Macam orang Islam, kau kena relax dulu, lepas tu kau kena selawat dulu lah. Okay, lepas tu baru kita tekan untuk tekanan darah tu. Ok, itu untuk mesin tekanan darah lah. Ok, so kalau aku nak cerita sikit pasal dia punya spek lah. Ok, spek yang kena, so orang nak tahu dia punya berat lah. Yang ni 250 gram tanpa bateri. Lepas tu yang paling penting, accuracy dia. Ok, accuracy dia plus minus 3. Okay, maksudnya dia ada tolerance dalam lingkungan 3 lah, 3 value lah, 3 mmHg. Okay, okay, jadi korang dah tahu nak cara nak pakai dan sedikit dia punya makna-makna tekanan darah.
sistolik dan diastolik lah. So lepas tu, dari situ kau kena tahu kadang bacaan tekanan darah ni berpandukan korang punya umur. Lagi tu yang macam tadi yang aku cakap, normal kena kawalan, tertinggi dan tertinggi tu, tu bergantung pada kau punya umur juga. Okey. Lepas tu, okey, aku harap info ni berguna untuk korang. Dan jangan lupa subscribe ataupun like. So kalau banyak sambutan, aku boleh cerita lagi banyak lagi lah. Mesin syawah, mesin-mesin medical. Okey. So lagi satu yang paling penting, BP monitor ni untuk nak tahu dia accurate tak accurate, dia kena di inspect ataupun dicek dengan satu tester lah, yang dinamakan NIBP tester. So nanti insyaAllah mungkin ada kelapangan aku akan tunjuk mesin dia untuk nak check dan untuk calibrate kita punya BP monitor lah. So kalau yang kau beli, yang beli dekat farmasi ke apa, sebenarnya mesin ni kau beli calibrate. Kalau overall ni dia free, kau beli calibrate. So setahun sekali tu kau calibrate lah. Kau nak pastikan bacaan yang kau dapat ni betul dan accurate lah. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.